Oke, sudah. Kita mulai ya presscon-nya. Oke, pertama-tama kita mengucapkan selamat dulu ya kepada Chenny Fei. Soal sian-sian, saya bisa datang sini, wadah lajar se-Indonesia. Saya akan minta dia menceritakan pertandingan hari ini bagaimana ya, dan bagaimana perasaan dia sekarang. Oke, kita bisa说一下你今天比赛打得怎么样啊现在 很开心可以拿到这个冠军吧，但是其实今天比赛的过程非常的困难，然后也遇到了很多问题，但是好，很开心自己能最后坚持下来。Okay, saya sangat-sangat senang bisa mendapatkan gold medal hari ini. Prosesnya sangat susah ya, dan saya mendapat beberapa kesulitan di dalam pertandingan. Namun saya sangat senang bisa menghadapi kesulitan semua ini dan mendapat kemenangan. Oke. Dari media ada yang mau tanyakan pertanyaan? Dia juga.发挥得很好，然后以往我能赢都是因为他会先着急，他会先犯错，但是今天他非常耐心，然后我前面反而会有一些着急吧，然后导致自己的就是出球可能质量没有这么好，之后就是他的进攻发挥得很好，所以就是会有一些被动。 Tadi pertanyaan dari dia, Intanon ini lawan dia yang dari dulu ya, dan bagaimana strategi dia menghadapi Intanon, terutama di set ke pertama, kedua, dan ketiga. Oke, okay. Jawaban dari Chenny Fei itu hari ini dari dulu pas dia melawan Intanon, Intanon itu lebih kelihatan tidak sabar. Tapi hari ini dia merasa Intanon ini sangat sabar dalam menghadapi pertandingan dengan dia, dan dia sendiri malah yang tidak sabar, dan serve dan attack Intan hari ini sangat bagus begitu. Pertanyaan dari dia. Apakah mental dia itu sangat berpengaruh dalam pertandingan ini, cara dia mengontrol mentalnya? Dan dia jawaban dari Chenny Fei itu benar. Saya harus selalu mengingatkan diri saya untuk bersabar supaya tidak panik dan tidak membuat kesalahan lagi. Kalau masih ada pertanyaan dari media lain, ada yang mau tanya? Oke, silakan. Jadi kali pertama dia menjadi juara Indonesia Master. Gimana dia memaknai gelar juara ini? Apa yang? 这次是您第一次获得了那个印度尼西亚大师赛的女单冠军是吗？然后这个头衔对你来说什么意义呢？我觉得就是一个新的荣誉吧。 Ini adalah sebuah honor yang baru bagi dia. Dia sangat senang. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, baiklah, cukup sampai di sini. Oke, terima kasih semuanya mau ambil foto.